kita sedar betul-betul Nabi Muhammad hanyalah utusan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa risalah Al-Quran. Seorang manusia yang Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kami jadikan Muhammad itu contoh tauladan yang baik. Kalau tengok dalam media sosial, ada orang tulis wabak COVID-19 dah habis, ni mai pula wabak duk sambut maulid Nabi. Dia peli. Kita yang sambut maulid Nabi ni, dia kata itu satu perkara bida'ah. Tuan-tuan, ini bukan bida'ah. Semalam saya sebut dalam kuliah saya, bida'ah tu adalah sesuatu yang terkait dengan ibadah. Bila mai tambah ibadah, kita kena buat semua ikut apa yang Nabi tunjuk. Contohnya, semayang maghrib tadi 3 rakaat. Tak ada seorang pun yang kata akhir zaman ni kena semayang maghrib 4 rakaat. Kalau dia kata 4 rakaat, yang tu baru namanya bida'ah. Nabi tak ajar. Pasal yang tu ibadah. Tapi kalau setakat kita buat sambutan, buat ceramah, ada sendiri sikit kenduri, ada orang bagi makan, kalau bukan musim COVID buat perarakan, kan? Buat marhaban, buat kasidah, yang tu bukan ibadah. Yang tu hanya satu adat ataupun kebiasaan bagi satu-satu tempat dalam cara menunjukkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, disebabkan anugerah dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, maka suruhlah mereka bergembira. Apa dia kurnia yang, dan rahmat yang Allah bagi ni apa dia? Yang Allah bagi rahmat dan anugerah ni kepada kita adalah anugerah Al-Quran. Kita ada satu kitab, satu petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firman kepada Jibril, Jibril buat turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan kepada para sahabat sampaikan kepada para tabi'in, tabi'in baca kat tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in baca kepada atba'ut tabi'ut tabi'in, turun punya turun baca Al-Quran, sampailah kepada tok nenek moyang kita. Tok nenek moyang kita tu baca Quran kat kita, turun sampai ke cucu cicit kita. Itulah anugerah yang paling besar. Siapa bawa mai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pernah jumpa dengan kasidah ya hanana ya hanana, ada orang pilih ya banana lah, kan? Ada orang dia tak suka dengan kasidah, tak suruh pun wajib baca kasidah tu, kan? Nak baca baca, tak mau baca tak biar baca. Tapi kalau kita perhatikan lirik tu, dia kata betapa beruntungnya kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betapa untungnya kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya? Saya bagi contoh. Yang pertama, kalau buka dalam Quran, diceritakan orang-orang dulu, umat-umat terdahulu, ketika mana mereka buat dosa dan mereka nak bertaubat, salah satu daripada syarat taubat mereka adalah bunuh diri. Mereka kena bunuh antara satu sama lain. Hang buat dosa, hang zina, hang minum arak, hang kena timah whisky, tak timah. Ya. Yeah. Timah ke apa ke, haram tetap haram, kan? Hang pi kena apa ke, bila hang nak taubat, hang kena bunuh antara satu sama lain. Itu syarat taubat umat terdahulu, diberatkan syariat mereka. Bila mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan taubat kita. Pernah buat dosa,
sedap betul-betul akan dosa kesilapan yang dia buat, dia minta ampun dekat Allah Ta'ala, dia janji dengan Allah dia tak ulang balik perbuatan dosa tersebut, maka mudah-mudahan Allah terima dosa dia. Kalau dia buat dosa dengan manusia, dia pergi jumpa kawan tu, dia pergi minta halal, dia pergi minta maaf dekat kawan tu, tak payah sampai nak kena bunuh antara satu sama lain, cukup dengan minta maaf, mudah-mudahan. Kalau dia ambil barang orang tu, dia bayar balik ke orang tu, cukup dengan itu sahaja, maka mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Ringan ke susah? Ringan. Tu mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi apa dia? Diringankan ibadah kepada kita. Ya, nak sembahyang tak susah pun, senang ya sembahyang. Ya? Lah ni susah sikit lah, kena usung sejadah dengan face mask. Ya? Nanti lepas-lepas ni dah habis dah, face mask tak payah pakai, sejadah tak payah pakai. Tak mana nak sembahyang boleh sembahyang. Senang ke susah? Senang. Antara kemuliaan umat Nabi, antara kemuliaan kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang Arab ni cara dia kahwin ni ada beberapa jenis. Salah satu dia, dia kahwin cara macam kita lah. Macam kita duk kahwin lah. Salah satu cara lah. Orang Arab ni dia kahwin ada 3-4 jenis. Salah satu cara dia kahwin macam kita. Maplay my family, apa tahu maplay tu apa? Tahu ke tak tahu? Ah, nasib baik tahu. Kalau tak, orang itu nak kena buang masa syarah pula. Ya. Maplay my family pi masuk minta ponu my family. Ya, dia pi masuk minta kat ponu tu, mami tu pun kira pi kira mai kira pi kira mai ada diskaun sikit. Kira jadi ya. Jadi kahwin. Tambah-tambah musim Covid ni kahwin lagi senang lah. Tak ada fikir panggil kenduri ramai-ramai, buah nasi bungkus lepas ni kan, kira bagi jadi ya kahwin, dapat anak, si anak tu kenal bapak dia. Itu salah satu cara. Ada pula cara perkahwinan orang Arab ni macam mana? Seorang wanita akan ditiduri oleh 10 orang lelaki. Kawan ni tidur dengan perempuan ni, kawan ni tidur dengan perempuan ni, kawan ni tidur dengan perempuan ni, sampai 10 orang. Sampai perempuan tu mengandung. Bila perempuan tu dah mengandung, maka budaya Arab jahiliah ni, dia akan panggil lah ke 10-10 lelaki tadi tu duduk depan dia. Waktu tu dia akan pilih, aku nak lelaki nombor 4 ni jadi lelaki aku, ataupun dia nak lelaki nombor 6 yang jadi lelaki dia. Tapi barangkali benih yang masuk dalam rahim dia tadi tu datang daripada lelaki yang kedua. Adakah anak yang keluar tu kenal siapa bapa dia? Tak kenal. Bila diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi batalkan cara perkahwinan tersebut dan Nabi teruskan cara perkahwinan melalui akad nikah macam yang kita duk buat hari ni, maka si anak yang keluar tu kenal bapa dia. Bukankah itu kerana datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tu antara keuntungan. Banyaklah kalau saya nak cerita tuan-tuan. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat beruntung dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang membawa risalah Al-Quran dan juga membawa agama Islam kepada kita. Betapa untungnya kita tuan-tuan, COVID ni ada dah zaman Nabi. Ada kata tak? Apa duk tanya gambar baru jegek kat saya? Jawab. Ha? COVID ni tak ada lah. Yang ada tu wabak lain. Wabak lain lah. Yang ada ta'un kan. Kalau kita buka dalam hadis, di zaman Nabi pernah berlaku ta'un. Yang ada hadis sahih banyak lah. Tapi COVID-19 tu sendiri tak pernah berlaku di zaman Nabi. Kan? Dia baru saja wujud beberapa term sejak kebelakangan ni. Lepas tu keluar main zaman ni. Tapi bila orang Islam yang mati akibat COVID, dapat tak pahala seperti mana pahala syahid? Dapat kan tak dapat? Dapat. Ya? Ha, dapat pahala yang sangat besar. Ada hadis sebut. Kan? Orang yang mati, salah satunya mati kerana wabak, maka dia dapat pahala seperti mana pahala syahid. Untung tak jadi umat Nabi Muhammad? Untung.
sampai kena COVID mati pun ada ganjaran dia. Sebab apa? Ada relation dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya kadang-kadang kita orang Islam ni, kita tak berapa nak kenai sangat dengan Nabi Muhammad. Kita tak berapa kenai sangat dengan Nabi Muhammad. Sebab tu kita ni duk buat majlis tiap-tiap tahun, ada misik-misik baca kitab Syama'il Muhammadiyah, baca 400 lebih hadis untuk kenai Nabi Muhammad. Ada tak baca kitab tu di sini? Ada kan? Duk baca kan? Macam mana cara Nabi minum, macam mana cara Nabi jalan, macam mana cara Nabi tidur, macam mana cara Nabi makan, macam mana cara Nabi macam-macam lah kan? Jadi kita ni yang pertama kenai tu tak kenai betul-betul. Kalau nak bandingkan kita dengan orang kafir yang mengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rabbi, depa kaji gila-gila. Semalam saya sebut di surau madrasah, Michael Ishad, seorang ahli sosiologi dan lawyer, dia bila kaji tentang 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia, dia tulis satu buku, The Most Influential 100 People in the World, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dia kaji tentang 100 orang. Dia kaji tentang Isaac Newton, dia kaji tentang Nabi Adam, dia kaji tentang Hawa, dia kaji tentang Abraham Lincoln, kaji tentang Albert Einstein, Winston Churchill, Napoleon Bonaparte, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. Yang kalau si abang nama orang pun tak kenal. Kan? Betul tak? Tak payah abang. Ya. Dia kaji tentang 100 tokoh manusia yang berpengaruh, termasuk dia kaji tentang Nabi Muhammad. Bila dia kaji, dia nak kena letak ranking, siapa duduk nombor 1, siapa duduk nombor 2, siapa duduk nombor 3, siapa duduk top 10, top 20, top 30, top 50. Nak letak ranking. Dia kata apa? Saya tak ada pilihan, melainkan saya terpaksa letak Nabi Muhammad di tangga yang pertama, first dalam 100 tokoh manusia yang berpengaruh. Nabi Muhammad duduk ranking yang pertama. Pasal apa? Setelah dia kaji tentang kehidupan Nabi Muhammad, dia kata Nabi Muhammad ni manusia berjaya dunia dan akhirat. Mahatma Gandhi kenal tu kan? Asyik kubang boya melawak sikit ya. Pejuang keadilan di India, orang hadiah 2 jilid buku kat dia, Sirah Nabawiyah dalam bahasa Inggeris. Dia baca jilid pertama habis, jilid kedua habis, dia menangis. Komen dia apa? Komen dia, orang selalu sebar fitnah kata Nabi Muhammad bawa Islam melalui perang dan pedang. Tapi bila aku baca tentang sirah Nabi Muhammad, kata Mahatma Gandhi, rupanya Nabi Muhammad ni bawa Islam dengan penuh kasih sayang. Siapa kata? Mahatma Gandhi kata. Napoleon Bonaparte puji Nabi Muhammad. Sir Winston Churchill pernah petik dalam kehidupan dia ambil contoh Nabi Muhammad. Jean-Claude Van Damme, kenal Van Damme? Yang artis tu lah, yang duk fight-fight tu kan, kan? Van Damme, Jean-Claude Van Damme, bila dia nak diet, orang tanya kat dia, hang diet ikut cara apa? Kalau zaman law ni ada macam-macam diet, ada intermittent fasting, ada diet suku-suku separuh kan, macam-macam diet. Kalau tuan-tuan ikutilah kelas-kelas pakar-pakar diet yang duk ajak ni kan, saya ada lah belajar sikit-sikit, tapi susah nak diet, tak kedah sekan diet apa. Ya, bila kita ni pergi carilah cara diet mak saleh ke orang putih ke. Tapi Jean-Claude Van Damme, bila orang interview dia, macam mana kamu boleh kekal sihat dalam keadaan usia kamu telah lanjut dan kamu nampak segar? Dia kata, saya mengamalkan diet seperti mana yang dilakukan oleh Prophet Muhammad, peace be upon him. Ya, dia tak kata macam tu, tapi kita tambah. Dia kata apa? Dia ikut diet yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, jadi rupanya
kita ni yang beruntung dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada orang lain duk pi ambil manfaat tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu betul lah pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Sebab tu bila kita buat program malam ni macam ni, kita nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam satu malam tak boleh kenal semua. Banyak benda lagi kita nak cerita tentang Nabi Muhammad. Nescaya masa akan habis, tapi kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah habis. Ya, masa nanti habis, sat masa nanti habis, tapi kebaikan Nabi Muhammad tu terlalu banyak. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, saya nak pesan malam ni dua tiga benda. Yang pertama, kita ni nombor satu sekali, tolonglah tekankan bab akhlak kepada diri kita dan keluarga kita supaya kita ikut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak tu paling penting. Sebab apa? Sebab Nabi pesan, bila mana Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ni banyak tempat kan? Dalam masjid kena ada akhlak dia. Kan? Semayang kena ada adab dia. Jangan laju daripada tu imam, tunggu tu imam. Ni tu imam tak ada rukuk, makmum belakang kira nak rukuk lah. Tu imam tak ada sujud, makmum kira nak sujud lah. Makmum kira nak masuk, dia tiga duk masuk lah. Tu imam ada akhlak lah. Kan? Dijadikan imam itu sebagai ikutan. Tunggu imam selesai habis semayang, baru kita pun bangkit. Tunggu tu imam rukuk, baru kita rukuk. Kata dengan ulama, siapa yang mendahului imam ataupun berserta dengan tu imam, luput fadilat solat berjemaah dia. Luput fadilat solat berjemaah. Kita susah payah balik mandi kelang kabut, naik motor penderai, dia nak hambat semayang jemaah dengan tu imam ni. Lagi sikit nak kena langgar dengan bas tadi. Dan dia pun dan elok, bas pun dan elok, dia sampai. Alhamdulillah. Sampai-sampai lagi laju daripada tu imam, tak dapat pahala jemaah. Rugi ke tak rugi? Rugi ke tak rugi? Rugi lah. Lebih baik mati tadi kena langgar nampak lagi bagus. Sekurang-kurangnya dah dapat dah pahala niat nak semayang jemaah tu. Kan? Betul tak? Itu antara akhlak yang kita kena jaga dalam masjid. Antara adab dan akhlak yang kita kena jaga dalam masjid, kena ada adab akhlak dengan jiran, kena ada akhlak. Kadang-kadang kita hidup di antara jiran. Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik jiran adalah bila mana jiran tu tak ada, kita sedih. Ada tak jiran macam tu? Ataupun kita jadi jiran macam tu dekat jiran kita. Nabi kata apa? Sebaik-baik jiran bila dia tak ada, kita sedih. Tiba-tiba jiran sebelah rumah kita mai jumpa, "Abang, abang Haji, saya ni minggu depan nak kena tukar tempat kerja baru ni, naik pangkat. Tak duduk dah kot sini, minggu ni last lah. Bulan depan pindah pi duduk di Johor." Kita satu keluarga sedih dengan kehilangan dia. Kan? Allah, dia ni raja manusia betul duduk sebelah rumah aku ni. Dia ni pula nak pergi Johor pula, depan ni mana yang sangka ribut nak main tak tahu. Betul tak? Kan? Dia susah hati, jiran dia yang baik tu nak hilang. Dan seburuk-buruk jiran, bila dia tak ada, kita rasa lega. Allah selamat. Dia ni melingkup pira. Kalau kita rasa macam tu, ya Allah, ya Rabbi, ataupun kita yang jadi jiran yang buruk macam tu dengan jiran kita, maka kita belum ikut lagi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok atas jalan, ada orang ikut dah akhlak Nabi Muhammad. Ya? Walaupun Nabi Muhammad tak pernah naik kereta macam kita, tapi akhlak ditunjukkan kepada Nabi. Nabi tunjuk kat kita. Nabi pernah pesan, kalau hampa duduk di tengah jalan, kalau nampak ada orang lalu, janganlah kamu pergi kacau orang, tegur dia, bagi salam. Kan? Nampak tak? Kita kadang-kadang duduk atas jalan, Pak Haji tu semayang tak tinggal.
kia mulai ni Tok Ustaz kata ha? Kan, kira Ustaz kalau tak mai dia boleh ganti, dia selalu mai. Usah Islam kami ni jangan dua abad ha? Sebelum kuliah, tengah kuliah pun nanti baca Quran buat tak tahu dulu. Dia kata Quran penting, hari-hari kena baca. Tapi bila naik kereta, ada orang bos sinyalite nak masuk simpang, saja dia tekan minyak laju, tak mau bagi dia tu masuk. Tuan-tuan bisa jumpa orang macam tu? Bisa jumpa ke tak bisa? Kan, kita bos sinyalite, kita nak kena masuk kan, dia tekan, kita tu ingat siapa kan man? Rupanya Allah, Pak Haji ni lah duk main kuliah aku. Kan, time kuliah mah dia jadi bagus, pergi duduk atas jalan dia jadi anak hantu pula. Ya, ada orang kadang-kadang tu, padahal atas jalan tu kena ada akhlak yang baik. Bila berkawan dengan kawan, kita jadi tak akhlak yang baik dengan kawan? Macam mana Nabi punya bersahabat dengan sahabat-sahabat dia? Allahu Akbar. Kalau kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi kalau berjalan, Nabi takkan jalan di depan sahabat, Nabi akan jalan di belakang sahabat. Ulama ada perbahasan dia tersendirilah. Sebahagian ulama kata kenapa Nabi jalan di belakang, sebab di belakang Nabi ada malaikat yang ramai yang ikut Nabi. Jadi kalau Nabi duduk depan, malaikat nanti bersesak dengan para sahabat, maka Nabi biar sahabat jalan dulu, Nabi duduk belakang, maka malaikat ikut ke belakang. Tu antara hujah para ulama. Antaranya ulama mengatakan antara pandangan yang kuat, Nabi jalan di belakang sahabat ni sebab apa? Sebab Nabi nak menunjukkan sifat kepimpinan. Bukan aku belak tinggal hangpa lagu tu ya, tapi akulah duduk di paling belakang sekali nak memperhatikan kebajikan hangpa para sahabat. Tu akhlak Nabi. Tengok betapa akrabnya Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah. Bila Nabi masuk dalam Gua Sur, Gua Sur ke? Gua Hira ke? Ha? Gua apa? Ha, alhamdulillah. Bagus ya tu. Tu kira orang mengaji ya. Kan? Ada satu kuliah saya pergi, mami tu kata, "Wah, apa? Gua Kelam." Mangkah ni. Kan? Terkeluar topi tu weh. Kan? Bila Nabi duduk dalam Gua Sur malam tu, Sayyidina Abu Bakar nak bagi reba dia, Nabi tidur antara reba. Bila ada binatang bisa yang sengat kaki apa ni, Sayyidina Abu Bakar dia tahan, punyalah sayangnya dia dekat Nabi. Dan betapa akrabnya Nabi dengan sahabat dia Sayyidina Abu Bakar ni, yang merangkap pak mertua dia ni, Nabi boleh tidur atas paha pak mertua dia. Bisa kita tidur atas paha pak mertua kita? Tak bisa kan? Kalau pergi tidur pun pak mentua dia terajang lagi. Gila ke apa? Kan? Tu akrab di antara sahabat. Pernah tak kita buat kerja ni? Sunnah Nabi tuan-tuan, sunnah Nabi kita banyak tak ikut. Kan? Sunnah Nabi apa dia? Nabi bila duduk dengan para sahabat, Nabi suka suap makan dekat sahabat. Ha, Nabi suap makan. Nabi ni suap kurma ke, Nabi suap apa-apa ke, suap kat sini, suap kat situ, suap kat sini. Bisa kita buat. Lepas mesyuarat masjid, betul tak? Pengusi suap kat Tok Sia, Tok Sia suap kat Tok Bilal. Kan? Ha, ni hampa gelak mak. Kan? Ha. Makna kata memang tak boleh buat kan? Memang tak boleh buat. Ya, suap makan dekat anak waktu kecil ya boleh. Waktu anak kecil ha? Anak dah besar, umur 19, 20, 21. Padahal kalau kita tengok hubungan Nabi dengan Sayyidatina Fatimah ha? Yang timah whisky tu langsung tak ada kaitan dengan Fatimah ha? Saya nak sebut ha? Langsung tak ada kaitan. Dan kita bila mana nak panggil Nabi Muhammad ke, nak panggil Fatimah ke, nak panggil Sayyidatina Khadijah ke, Sayyidatina Aisyah ke, jangan samakan panggilan mereka tu macam Aisyah lain, macam Khadijah lain, macam Fatimah lain. Kadang-kadang kita simak, Fatimah anak Nabi ya? Bukan Fatimah, Fatimah. Fatimah lain yang boleh panggil lah, Timah ke, Fatimah ke. Tapi bila nak panggil Nabi Muhammad, nak panggil anak Nabi Muhammad, isteri Nabi Muhammad, biar kita panggil dengan panggilan yang elok-elok ya? Panggil dengan sebutan yang baik. Jangan panggil ni Nabi Muhammad ni mat-mat. Jangan panggil mat ya? Kita tak menghormati Nabi Muhammad.
Nabi suruh kita hormat sampai tarang lagu tu kah? Nabi tak suruh. Pasal apa Nabi tak suruh? Pasal dia tawadu. Dia nak? Dia tak sombong. Dia rendah diri. Tapi kita dalam rangka menghormati Nabi Muhammad, maka kita sebut ataupun panggil panggilan yang baik-baik. Nabi, akrabnya hubungan Nabi dengan Sayyidatina Fatimah ni luar biasa. Kadang-kadang kita tengok perhati masyarakat kita, hubungan bapa dengan anak tak akrab. Anak pun kadang tengok bapa macam nampak macam undertaker. Ha, bapa balik dengan undertaker main lah, jumlah lah. Ha, tak ada langsung akrab. Nabi, betapa akrabnya Nabi dengan Fatimah. Setiap kali Nabi nak keluar pergi musafir, Nabi akan singgah rumah Fatimah ni. Ni apa nak keluar, saya dah kerja, saya okey kan macam mana, simak-simak saya, keluar. Nabi balik mai daripada mana-mana musafir, Nabi akan singgah di rumah Fatimah. Sehingga ada riwayat mengatakan bahkan bagaimana cara ketuk pintu rumah Fatimah tu pun Nabi kenal. Kalau Fatimah yang ketuk dan Fatimah pun kenal cara ketuk pintu Nabi SAW, punya akrab sampai tahap lagu tu. Kita kadang-kadang anak ada rumah, tak ada rumah, tak tahu. Pernah berlaku satu kes, anak perempuan ni mengandung anak luar nikah, duduk satu rumah dengan mak dia sampai bersalin. Baby-baby tu pun dah umur 2 tahun dah, baru mak dia tahu. Habis yang duduk satu rumah dengan anak macam mana, tak tahu apa pun. Ni yang jadi dalam masyarakat kita hari ni. Persibat tak ada keakraban. Berapa kali yang pernah kita kata dekat anak kita, bapa sayang kat cik? Berapa kali pernah kita abad? Waktu kecil-kecil dia, waktu kecil ni tak usah kata apa, sampai 6 tahun, 7 tahun ni jangan kata apa. Waktu tu, waktu tu lah time nak gomoy, mereka nak angkat, nak lambung, nak cubik, nak yang tu, nak ini. Ni umur 19 mi anak, umur 25 mi anak. Anak-anak kita yang dah besar, yang dah kahwin dah, bila dia balik mai, pernah lah kita kata, abah sayang kat cik lah, abah sayang kat cik lah. Pernah kita kata, kalau orang putih ni lah, dia kata I love you. Kalau bahasa Arab dia kata inni uhibbuk. Ha. Pernah tak kita sebut? Padahal inni uhibbuk, aku cintakan kamu, itu antara perkataan yang sering keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila jumpa siapa pun Nabi dia kata inni uhibbuk. Bahasa orang putih kata I love you. Kan? Tuntut Allah sendirilah nak ikut pandai tuan-tuan, tuan-tuan jenis Mak Saleh sikit, I love you lah. Tuan-tuan jenis anak Tanjung betul ya. Ni bapak sayang kat ang tau. Jenis kasar sikit lah. Yang tu jenis ego-ego mestilah kan. Kan terpulang. Tapi pernah nak kita zahirkan anak kita umur 25-30, bapak sayang kat cik kan. Kita susah nak abang kan. Bahkan kadang-kadang kita ni nak peluk anak kita yang besar jadi kekok. Betul ke tak betul? Betul kan? Punya kita jumpa member di luar 5 bulan tak jumpa dia. Pasal apa? Total lockdown. Lepas lima, Allah Rabbi, aku rasa macam dunia nak kiamat, nak tak tengok muka hang. Kalau tak tertarik ni, kena di Subaida apa, main peluk sikit, sikit pun tak kekok. Betul tak betul? Member rapat. Tapi nak peluk anak senang ke susah? Saya pernah khutbah raya sekali. Saya kata, tuan-tuan, saat ini habis khutbah saya ni, kita salam, kita peluk. Tapi jangan salam saya lagi. Kalau tuan-tuan main dengan anak tuan-tuan, anak-anak main dengan mak apak, main suami isteri, pi jumpa isteri, pi jumpa suami, pi jumpa mak apak, semua salam dengan adik-beradik dulu. Lepas tu baru kita salam dengan jemaah semua. Salam peluk. Kalau anak peluk bapak dia. Saya bila saya hambat lagu tu, habis-habis tu saya nak keluar, ada seorang budak tu umur 19 tahun, dia main jumpa saya. Dia kata, ustaz, terima kasih banyak ustaz. Ustaz tadi habang suruh peluk anak tu kan, saya puas hati ustaz. Hari ni baru saya rasa bapak saya peluk saya. Sekian lama bapak saya tak pernah peluk saya. Seingat saya last umur 4 tahun 5 tahun dia peluk, itu dia tak pernah peluk. Hari ni baru dia peluk, baru saya dapat rasa betapa sayangnya bapak saya kat saya. Kita tak buat tu, sunnah Nabi. Sunnah Nabi peluk, sayang.
Kan, kalau ikut kajian psikologi, ada dua perkataan yang paling susah orang sebut. Apa dia? Yang pertama, I love you. Yang kedua, I'm sorry. Ni dua perkataan paling susah kita nak sebut. Padahal dua perkataan itulah diajar dalam ajaran Islam. Kan? Bahkan Islam ajar bukan takat minta maaf ke orang. Bahkan kita memaafkan kesalahan orang lebih besar. Bila kita mampu memaafkan kesalahan orang, maka senanglah kita nak minta maaf ke orang kalau kita buat salah. Betul tak betul? Ya? Jadi Quran ajak kita suruh minta maaf kepada orang dan memaafkan orang, antara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cerita bab akhlak. Akhlak di antara suami isteri macam mana? Mula-mula kahwin ni, ya Allah. Kan? Kalau gerak bini bangkit tahajud pun, darling, wake up. Punya lembut kan panggil. Lepas 15 tahun kahwin, gerak tahajud kan, wey, bangkit lah kan. Dia marah kat bini dia lagu tu kan. Akhlak tak ada. Kadang-kadang maki bini dia. Bini tu pun sabaklah, duduklah. Laki jenis perangai. Padahal Nabi abang-abang, khairukum khairukum ni ahli wa ana khairukum ni ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarga kamu sendiri, isteri kamu, anak-anak kamu. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik dekat bini aku, dan aku yang paling baik dekat anak-anak aku. Kan, pernah tak kita jadi suami yang paling baik dekat isteri kita? Dia tolong masak, kita tolong basuh pinggan. Tak ada lah. Pada makan pun tunggu sabun yang buat main tangan-tangan meja main nak basuh tangan. Kan? Give and take lah. Kan? Dia bawa, dia masak kat kita ni, sekali tak pernah puji apa pun. Kan? Kira benda tu atas meja, dapat bismillah, bo, bismillah, podo, bismillah, podo. Kan? Lepas tu habis-habis makan, dia buat yang segala, dia balai rokok sebatang. Kan? Dia duduk depan TV, dia tak pernah minta apa pun bini dia. Sekali terima kasih pun dia tak pernah habaq kat bini dia. Saya tak kata tuan-tuan, tuan-tuan mau baik-baik, saya tahu. Ni cerita orang lain lah. Kan? Ni saya duduk bagi satu cerita kat tuan-tuan. Tak apalah, satu hari dia pun mood tengah bagus, dapat bonus ke apa ke kan, dapat apa, brim-brim ke apa ke. Dia pun beritahu bini, jom malam ni kita pergi kenal tom yum sempoi lah. Kan? Bini dia pun siap lah lepas maghrib. Nek motor ESY dengan lelaki dia pergi kenal tom yum. Sampai di kedai tom yum, dia tanya bini, nak makan apa? Bini dia ni punya baik, dia tak ikut abang lah, makan apa pun tak apa. Kan, cik ikut ya. Bini dia taat eh. Lelaki dia kata, kita kenal ikan siakap tiga rasa kot. Ha, boleh. Dia bumbuh lah siakap tiga rasa, tom yum campur daging masak. Dia buat apa? Dia panggil waiter tu, mai. Amai sat. Ni, siapa amai tukang masak? Tak, tukang masak saya sekian-sekian mai pendapatan ni apa ni dia beri. Hang panggil dia mai sat boleh, aku nak jumpa lah. Kita pun panggil dia tu, tukang masak keluar mai dah dapat. Ya cik, ada apa masalah cik? Tak, ni aku nak abang dekat hang. Hang masak malam ni ikan siakap tiga rasa ni memang tip-top marvelous. Nah, aku bagi tip RM5 kat hang. Bini yang duduk sebelah tu dia fikir, bah 25 tahun aku duduk bengkuh masak kat hang, sekali terima kasih pun tak pernah kata kat aku. Betul tak betul? Kan, kadang-kadang kita lebih appreciate orang lain daripada nak appreciate keluarga kita. Kan, kadang-kadang kita lebih kenal orang lain daripada kita kenal anak kita. Pi makan dengan member, panggil mama, mama, saya ambil melo ais satu, dia ambil teh ais satu. Member punya favorite drinks, minuman kegemaran, dia tahu. Dia pergi makan dengan anak dia, mama, kopi ais satu. Anak makan apa? Minta, minta, minta. Betul tak, cik? Ya, anak kata, papa aku malam ni jadi stongkol lah. Ya, dia tak tahu anak dia ambil minuman kegemaran apa. Kan? Tapi dengan kawan dia tahu. Kadang-kadang kita lebih
bagi perhatian dengan orang lain berbanding keluarga. Tu akhlak yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita banyaklah tuan-tuan, baru cerita berakhlak saja malam ni, sikit-sikit kutiplah. Belum cerita lagi cara Nabi makan, cara Nabi jalan. Tapi alhamdulillah, dan tuan-tuan duk mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah di sini, mudah-mudahan ada benda, satu dua benda yang kita dapat ambil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kena ada hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya sebut, tadi pagi kuliah subuh di Penang, saya sebut antara kaedah untuk nak merapatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, paling penting, selawat kena banyak. Kita kena banyak selawat dekat Nabi. Banyak-banyak selawat. Pasti apa? Tuan-tuan, kalau jumpa saya di akhirat, barangkali saya lari daripada tuan-tuan. Kan? Barangkali saya tak mau jumpa tuan-tuan di akhirat. Jumpa di kedai roti canai ke apa ke, tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tegur saya, saya tak kisah. Hari itu kalau saya murah rezeki, saya belanja tuan-tuan. Kalau saya tak murah rezeki, saya diharap tuan-tuan belanja saya. Tidak? Itu kalau jumpa di luar. Jumpa di dunia. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan nak minta tolong saya atas dunia, saya boleh tolong tuan-tuan takat mana yang saya mampu. Tapi kalau tuan-tuan mai cari saya di akhirat, barangkali saya tilari dah tuan-tuan. Yauma yafirul marhum min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana mak bapak akan lari daripada anak-anak dia, saudara dia akan lari daripada anak, daripada kawan dia, daripada adik-beradik dia, kawan-kawan sahabat dia akan lari daripada dia, anak dia akan lari daripada mak bapak. Mak bapak jumpa anak dia kata, "Pira dulu punya susah duk belahang atas dunia, lani di akhirat lagi yang main cari aku ke ni hampir wang ah." Kan? Masing-masing lari. Tapi ketika mana dibangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti tuan-tuan, bila mana Allah bagi saja tiupkan roh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi Muhammad bangkit dan sujud kepada Allah, dan Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Hari apa ni? Ni apa benda ni?" Maka Jibril kata, "Ini adalah hari kebangkitan yang keluar daripada mulut Nabi waktu tu, Aina Khadijah." Bukan. Mana dia Khadijah? Bukan yang tu yang keluar daripada mulut Nabi. Mana dia Aisyah? Bukan yang tu yang keluar daripada mulut Nabi. Mana dia Fatimah? Bukan yang tu yang keluar daripada mulut Nabi. Mana dia Hasan Husin, cucu kesayangan aku? Nabi tak tanya adik-beradik dia. Yang Nabi tanya apa? Aina ummati? Mana dia umat aku? Ya, punyalah sayangnya Nabi dekat kita ni tuan-tuan. Nabi punya sayang dekat kita, bahkan bila mana dibangkitkan di Yaumul Mahsyar, benda pertama yang Nabi akan tanya, "Umat aku mana? Macam mana keadaan umat aku? Depa ni macam mana keadaan?" Nabi nanti tunggu di Yaumul Mahsyar nak tolong kita. Nabi nanti tunggu di titian sirat nak tolong kita. Nabi tunggu di mizan nak tolong kita. Nabi duk tunggu nak selamat kita. Ada hadis sahih kata, ada orang dia akan pergi cari Nabi Allah Nuh AS. Nabi Allah Nuh AS kata, "Aku pun hari ni nanti pening pasal umat aku punya perangai. 950 tahun duk dakwah dekat mereka, sikit pun mereka tak mau dengar cakap aku. Aku pun serabut dengan mereka. Hampa pergi cari orang ni." Picarilah Nabi Allah Musa AS. Nabi Allah Musa AS pun tolak untuk tolong kita. Picari Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun kata, "Aku pun tak ada apa-apa." Picari Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa AS nanti kata apa? "Aku pun minta dekat Allah supaya dibangkitkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah angkat aku dan Allah turunkan aku nanti di akhir zaman. Hampa nak minta tolong apa kat aku?" Tapi bila kita pergi minta pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi takkan tolak pertolongan kita. Nabi takkan tolak pertolongan kita. Bahkan dalam hadis yang sahih cerita, ketika mana Nabi duduk di hujung-hujung sakaratul maut, dekat-dekat Nabi nak mati tuan-tuan,
Nabi tak panggil bagi wasiat ke anak beranak. Nabi tak fikir mesti anak beranak. Yang Nabi tekankan apa tuan-tuan adalah hadis sahih kata, hadis sahih kata, bila mana Nabi dekat-dekat nak wafat, antara wasiat yang Nabi pesan, perhatikanlah solat kamu, perhatikanlah solat kamu, perhatikanlah solat kamu, jagalah kaum wanita kamu. Nabi pesan suruh jaga orang perempuan. Pasal apa suruh jaga orang perempuan? Sebab orang perempuan ni mudah termakan dengan fitnah, mudah termakan dengan fitnah. Tengok TikTok, fitnah TikTok macam mana. Sampai makcik tudung labuh pun sakan dia duk joget dalam TikTok ni. Tudung labuh. Bukan tudung tak labuh. Kalau tudung tak labuh tu saya cerita. Tak tudung labuh pun joget sakan. Cari pi kuliah serupa tu lah. Balik TikTok-TikTok ah. Ni kita takut. Nabi pesan supaya nak jaga keselamatan umat. Sebab tu layak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata kami hantar ke aku, ke hampa seorang nabi, min anfusikum, daripada kalangan kamu sendiri, bukan daripada kalangan jin, bukan daripada kalangan malaikat, daripada kalangan manusia sendiri. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat akan penderitaan diri dia. Dia punya nak keselamatan ke atas diri kita, dia tanggung susah lagu mana. Dia punya nak hari ni kita jadi umat Islam, dia tidur tak lena tuan-tuan. Saya alhamdulillah ceramah kata-kata belum pernah lagi ikat batu di perut. Tapi Nabi dalam berdakwah dia sampai ikat batu di perut punya tahan lapar. Alhamdulillah kita hari ni pergi ceramah macam-macam orang bagi kat kita. Sehari habis kuliah ada berani ayam, sehari pergi sana berani kambing, tadi pagi roti canai gemas rut. Kan? Macam-macam orang bagi makan. Nabi pergi berdakwah dekat orang, orang maling batu dekat Nabi. Pecah habis kepala, darah berkumpul sampai ke kasut, mau darah jalan teruyung hayang keluar daripada kota Taif. Mai malaikatul jabal, malaikat bukit tanya dekat Nabi, wahai Muhammad, hang maukah aku angkat bukit ni, aku nak hempak golongan ni? Nabi kata jangan, insyaAllah nanti anak cucu mereka akan terima Islam. Dah kena pukul, dah kena sedekah tiga suku mat, Nabi masih lagi peduli tentang, Nabi sayang lagi dekat kaum tu. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang nama dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampailah susu galur dia kepada Nabi Allah Ibrahim AS, naik ke atas sampailah Nabi Allah Adam AS. Itulah hebatnya Nabi Muhammad ni, seorang manusia yang agung. Jadi tak rugi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malunya kita dekat Nabi Muhammad, bila mana Nabi Muhammad ingat kat kita selalu. Nabi Muhammad 1400 tahun yang sudah pernah menangis kerana rindu dekat kita umat Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat, Nabi Muhammad tanya dekat sahabat, ni aku saja nak buat teka-teki dengan apa ni. Dalam banyak-banyak makhluk, makhluk apakah yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat pun angkat tangan jawab, ya Rasulullah, makhluk yang mulia adalah malaikat. Nabi kata betul-betul malaikat mulia betul. Tapi bukan yang tu yang aku nak maksudkan. Aku nak maksudkan ada benda lain. Nabi gelak tengok kawan tu duduk jawab. Lepas itu seorang lah angkat tangan jawab, kalau bukan malaikat ya Rasulullah, yang mulia tu adalah para-para Nabi, sebab mereka bawa risalah agama Allah. Nabi kata betul, para Nabi tu mulia. Tapi bukan itu juga apa yang aku nak maksudkan. Kemudian seorang sahabat kata, kalau macam tu kalau ranking seterusnya, kamilah para sahabat, sebab kami yang bantu kamu ya Rasulullah. Nabi kata betul, hampa mulia.
Nabi gelak, Nabi kata, hampa mulia, betul hampa mulia. Tapi bukan aku nak maksudkan benda tu. Ada benda lain yang aku nak maksudkan. Tiba-tiba, muka Nabi yang ceria, tiba-tiba Nabi tunduk muka Nabi, Nabi menitik air mata. Menangis Nabi, basah pipi, basah janggut Nabi SAW. Semua sahabat jadi sedih. Ya. Mereka perhati muka Nabi, mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu nangis ya Rasulullah? Nabi kata, aku nangis hari ini sebab ada satu makhluk yang mulia. Siapa dia? Mereka ni. Mereka ni adalah umat aku di akhir zaman yang tak pernah tengok aku, yang tak pernah dengar suara aku, yang tak pernah duduk dalam majlis dengan aku, yang tak pernah hidup di zaman aku, tapi mereka beriman kepada aku. Ketahuilah wahai sahabat, hari ini aku menangis. Hari ini aku menangis, kata Nabi, disebabkan aku tersangat rindu untuk bertemu dengan umat aku di akhir zaman. Ya? Jadi kalau Nabi pernah nangis sebab teringat dan rindukan kita, malu kita kalau kita tak pernah menangis dan teringat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita sambut Maulid Nabi adalah tujuan dia nak menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan takat nak cinta tapi nak ikut, nak dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad, nak buat apa yang Nabi Muhammad suruh kita buat, nak buat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini malam ni akan diangkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul mahsyar. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti dulu dekat sini. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni memberi manfaat buat diri kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minas samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'fu 'anil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil التكين إماما. اللهم اجعلنا من الأمة النبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الأمة النبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.